こんにちは、ガイス。こんにちは。社長、こんにちは。こんにちは。You guys, hari ini kita mau ke Daraport. Daraport. Mau ngapain? Katanya, Syacho mau beliin gua kemeja. Short. Iya. Short. Jadi kenapa Syacho mau beliin gua kemeja itu karena gua itu bakalan pindah ke kantor pusat dan secara kantor pusat kerjaannya office, ya kan? Jadi pakaiannya bukan pakaian pabrik lagi. Jadi pakaiannya harus yang ini, casual business gitu loh. Jadi pakai kemeja, pakai jas gitu. Sepatu ya sih, masa pakai sendal. Ya guys, kita udah nyampe Laraport. Sekarang kita mau parkir dulu. Oke. Hai hai, selamat datang di Talaport. Ayo nonton Toho Cinema. Ayo guys, kita belanja sebanyak mungkin. Soalnya yang bayar bukan gua, Syacho yang bakalan bayar. Ayo kita belanja sebanyak-banyaknya. Ada camping car guys. Kalau masuk musim panas, terus ini autumn ya, fall, musim apa namanya, musim gugur, itu bakalan banyak banget mobil-mobil camping car. Soalnya di musim-musim gugur, di musim gugur sama musim panas itu banyak yang mau camping, tidur di luar rumah. Silakan masuk, hati-hati, kita diseberangin, udah kayak ini anak TK aja. Udah kayak anak TK aja kita diseberangin ya sama mbak-mbaknya. Silakan ayo jalan-jalan, anak TK. Ikimashou. Rame banget guys, asli rame banget. Maklum hari Minggu. Katanya mau beliin kemeja buat gua. Dia emang ngeliatin sepatunya dia sendiri. Kalau udah gini sih, udah tidak ada harapan dia mengingat ini kemejanya. Kalau gini ceritanya, kita cuma bisa ngikutin doang. Yang diutamain bajunya sendiri. Belanja terus. Belanja. Guys, gila. Katanya mau beliin kemeja buat gua, ternyata malah dia yang borong baju. Ngaco. Gila, guys. Habis berapa tadi, tau gak? Habis berapa sih, Jo? 75. Salah, Anda. 85.000. Mana? Enggak, 87.000 ya? 87.000 yen. Biasa dong. Di biasa tuh. Kalau nomor 22. Bukan cuma aku juga deh. Ini juga deh. Enggak. Padahal aku bajunya cuma dikit doang. Cuman 3 atau 4. Tapi dia emang guys, namanya juga Syacho. Syacho kalau belanja enggak kira-kira. Namanya juga Syacho. Habisnya 87.000 yen. Stres emang nih orang. 87.000 yen cuma buat beli baju. Itu berat yo. Oh, lihat orang belakang. Tolong. Biarin aja yuk. Mana mobilnya ya? Depan ya? Kalau salah, sini.
Guys, kita balik lagi buat ini kedua kalinya. Tadi udah bawa barang-barangnya karena terlalu berat, bawa ke mobil dulu. Terus sekarang Caca mau belanja lagi. Ini jadinya berubah, guys, bukan belanja buat gua, belanja buat dirinya sendiri. Masa tadi ya, guys, ya? Tadi itu, guys, habisnya 87 ribu yen. Nah, itu ada total semua 13 item. Punya gue itu cuma 3 atau 4 gitu. Sisanya punya dia. 9 atau 10 item. Dan itu set loh. Suitnya gitu. Tapi emang sih bajunya bagus-bagus. Tapi nggak kebayang aja 87 ribu yen berapa rupiah coba? Sani no andai suki na Uniqlo da yo. Lebih dari 10 juta, guys, ini Syahco. Aduh, ngaco bener. Syahco biasa aja sih. Tapi dompet aku tidak buka lagi. Oh. Sampai mungkin November. Sampai November dia nggak bakal belanja lagi katanya. Jadi dompet dia pasti buka. Sampai kosong. Gua mah yang murah aja, Uniqlo, GU, udah. Levelnya beda sama dia nih, levelnya beda. Emang cewek bajunya mahal-mahal sih ya, umum ya. Di Indonesia juga baju cewek mahal-mahal. Sekarang kita lagi ada di Uniqlo. Uniqlo. Ini yang ya standarnya standar gua lah ya. Jangan yang terlalu mahal kayak tadi. Ah, oke, koi kanji. Emang cowok sama cewek itu beda. Habis berapa sih, Cok? 111.000 ya? Salah, 41.000. Semua? Nah, total 120 ribuan. 122 ribu yen. Ya, akhirnya gue kelar, guys. Giliran gue, my turn. Haha, kelar juga, guys. Dan gue gak kalah juga. Gak kalah sama si Aco. Tadi si Aco habis 80 ribuan. Sekarang gue habis 40 ribuan. Jadi total belanja hari ini Kurang lebih 120 ribuan. Ya kan, si Aco? Belanja hari ini kurang lebih 120 ribuan yen. Iya. Si Aco habis 60 ribuan dan gue habis 60 ribuan. Gue gak mau kalah dong. Tiap kali saya coba belanja, tiap ganti musim belanja, ganti musim dingin belanja, musim gugur belanja, musim kawin belanja juga. Dan persiapan gue udah siap buat ke ini, kantor pusat. Thanks banget ya, dari awal udah ngikutin video kita kali ini, nemenin kita belanja, habis-habisin duit. Enggak, itu semuanya bermanfaat, soalnya itu emang perlu. Kalau enggak, gue gak bisa kerja, dan gue gak bisa menafkahi keluarga. Okay, guys, thanks for watching, see you guys again soon, bye-bye. Bye-bye, Sacho. Bye-bye. Bye-bye. Yo, bye-bye. Bye-bye, Lalaport.